Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni cubaan kali kedua kenapa aku kata cubaan kali kedua ni ialah semalam basically aku cuba untuk pergi mancing, tapi sebab semalam ada hal dan bini aku pun sampai kat rumah dah pukul 6 petang. Jadi ni aku tunjuk korang. Okey, jadinya hari ni pagi tadi aku tak sempat nak pergi mancing. Jadi aku pergi petang. Petang pun aku kena tunggu bini aku, dia ada settle a few hal tadi, dia kena pergi pekan rawang apa semua kan. Jadi dia sampai kat rumah tadi dah pukul 6 petang. Sekarang aku nak pergi ke tempat mancing, sekarang dah pukul 6 suku. Dia punya jam. Kau punya. Lagi sampai depan sana tu. Aku U-turn lah. Okay, korang tengok lah, 6.49, makin meningkat. Tak bergerak-gerak bro. Jadi hari ni aku bajet pagi-pagi nak pergi mancing. Tapi pagi-pagi aku nak settlekan pasal yuran sekolah anak-anak aku. Nak kena pergi ambil diorang punya buku teks lah, buku latihan lah apa semua. Yang ni sekolah agama lah, sekolah petang. Jadi tak dapat lagi aku nak pergi pagi. Sekarang petang, aku dah pergi post apa semua. Sekarang sudah jam 4.10 minit. Jadi harapnya aku boleh nak mancing hari ni. Alright. Yeah. Alhamdulillah, aku lepas roadblock tadi. Cumanya aku tak ada surat, tak ada apa kan. Dia minta aku punya IC untuk membuktikan bahawa aku adalah orang kat sini lah. Aku tunjuk IC, alhamdulillah lepas. Dia tanya nak pergi mana? Nak pergi mancing. Okay, nanti sampai kat spot mancing ni nanti aku update balik lah. Harapnya ada rezeki lah hari ni. Okay. Yeah. Alhamdulillah, aku dah sampai ke spot. Dan hari ni apa yang aku nak try, aku nak try adalah koleksi soft plastik daripada Ultralight Angler. Gelap. Okay. So aku hari ni aku nak fokus kepada flapper saja. Aku mungkin akan cuba dia dengan open hook lah. Sebab wireless hook yang aku ada macam tak sesuai untuk dia. Untuk soft plastik daripada Ultralight Angler ni ada saiz yang kecil. Macam splitter tu dia bukan kecil daripada segi kecil macam ni. Bukan. Dia punya bentuk tu, bulat dia tu kecil. Jadi yang ni aku akan try pakai open hook pari. Aku rasa boleh muat aku pari untuk geli-geli yang 2 gram. Dan untuk hari ni juga aku akan test setup baru. Ini adalah setup baru lah. Nampak short handle lah. Short handle. Ini gambar ni aku pernah ambil dulu. Ini adalah production rod terbaru daripada ULA. Nama dia 5 pounder. Okay. Ni rating dia. 1.5 pound. Okay. Action dia moderate. Kalau korang tengok dia punya depan ni. Ui. Memang shock ni kalau nak buat main slow ni. Jadi hari ni aku nak try lah. Dan aku akan update korang. Fokus hari ni adalah flapper. Sebab untuk soft plastik ULA ni ada 7 model semuanya. Dan aku tak sempat nak test sangat. Baru dapat and then PKPB, lepas tu PKP apa semua jahanam. Okay, hari ni baru aku boleh try, boleh buat video untuk korang yang banyak bertanya, sama ada dekat FB page, FB group ataupun dekat chat Shopee aku. Hari ni aku cuba fokus dia flapper daripada Ultralight Angler. Alright. Okay, ini salah satu modelnya, flapper macam aku cakap tadi. Dia ada 5 colour, ada pink, ada ni apa, dark brown kot. Okay, lepas tu ada green, lime green, ada yellow dengan white. Lepas tu setup untuk aku hari ni, aku pairkan dengan rod ni, aku pakai ULA punya reel. Mainline kat dalam ni 4 pound eh. 4 pound. Dan aku akan pairkan dengan G-head pari untuk soft plastik tadi. Okay, kita cuba. Yeah, lama tak buat video ni. Okay, sekarang aku nak test ni dia. G-head pari untuk geli-geli 2 gram.
dengan flapper colour green. Kenapa aku pilih green? Entah, aku pun tak tahu. Aku main pilih ikut suka hati aku je. Okay, kita test dulu. Tengok depan ni ada samai-samai ni kan. Tapi peduli kan lah. Kita cuba je lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Air pun dah surut. Ui. Oh, samai. Lama tak mancing. Korang tengok eh. Ini yang best shot yang ada ni. Wih, fish on. Sementara aku nak kata nak pergi surau tu, aku kas-kas. Bercurut. Curut. Jadi, flapper hijau menjadi eh. Kekurangan rod macam ni eh. Contohlah, kalau aku dapat ruan kan. Untuk lucut tu tinggi lah. Especially bila dah sampai depan-depan kan. Sebab depannya lembut. Jadi, aku tak boleh nak angkat dia. Jadi kau kena pegang leader and angkat. Aduh. Dia tarik baik ah. Tengok ni, KJP punya hal. Tak ada orang datang sini. Tak ada kerja-kerja. Pembersihan apa pun dilakukan. Ha. Tinggi aku dah lalang-lalang. Kat sini aku cubalah flapper ni. Aku pakaikan dengan wireless hook. Memang rupa dia akan jadi hodoh sikit, tapi pedulikanlah sebab hari ni hari untuk aku cari konten pasal flapper. Baru cakap, tengok tu. Tak boiling dah depan tu. Nasib baik konten flapper. Kalau tidak, aku dah pakai soft rock lah ni. Yadap tu ikan-ikan ni. Nanti aku update balik, aku tukar sekejap. Ni maksud aku dia hodoh sikit. Sebab dia kecil. Dia bukan kecil macam ni, dia ramping. Ni dekat wireless hook. Cuba je lah. Ada lagi seorang berada datang mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tarik ekor. Itu mesti curutnya tu. Gaya tarik ekor dia tu. Ni sebenarnya kalau korang nak buat rod ni jadi stream pun sedap juga ni. Untuk main sebarau. Baby-baby sebarau ni memang syok. Tapi hari ni aku ambil risiko sikit lah. Sebab aku spot ni ada ruan kot. Awak macam mana? Aku minat ruan. Okay, aku pakai colour pink eh. Pink. Kita cuba eh. Curutron. Jadi terbukti lah flapper ni. Curut pun suka. Koyak terus. Ambil kau. Fish on. Strike off camera. Tolonglah bagi naik. Ini. Alah. Depan dah. Jadi maknanya flapper ni menjadi lah. Strike off camera lah. Wih, pusing-pusing siur flapper aku jadinya. Cumanya dengan rod ni macam aku cakap tadi lah. Korang nak kena pantas sikit. So dah dua, lucut.
Tapi maknanya flapper ni menjadilah ikan nak makan lah. Tapi rod ni dekat curut sedap. Cuma bila nak angkat dia tu, lifting power dia tu. Yalah, aku tengok lah sendiri. Lembut kan depannya. Depannya lembut. Tapi untuk menggayakan soft plastik ke ataupun jig kecil-kecil ke, memang cun lah. Hookup kena kuat sikit eh. Sini haruannya banyak. Ramai yang tengok video aku. Dan tempat ni memang ramai orang tahu. Haruannya memang banyak. Tapi nak makan tu belum tentu lagi. Ramai yang dah mencuba nasib kat sini. Pulang dengan hiba. Nampak ni beza dengan rod mampui. Mampui 36. Kau tengok kalau aku dapat haruan tu, aku boleh korau terus sub bot ni atas. Tu beza dia. Tapi pros and cons lah. Cons dia untuk menggayakan jig apa semua tu agak susah sikit lah. Soft plastik ke apa dia kurang cantik sikit. Tapi yang ni untuk penggayaan tu memang cun. Tapi korang tak boleh ada both lah. Benda tu memang tak boleh nak ada. Nak depan boleh melentik-lentik macam ni, lifting powernya kurang. Nak lifting power kuat, depan takkan melentik-lentik macam tu punya. Jadi ada give and take lah. Korang kena pandai-pandai lah pilih penggunaan. Macam aku hari ni, patutnya aku guna ni bukan untuk cari haruan lah kan. Tapi ini je spot yang aku boleh access buat masa sekarang ni. Aku tak ada option. And hari ni juga untuk for the sake aku nak tunjuk 5 pounder ULA. Dengan aku nak test flapper ni lah. Dah 2 kali lah haruan makan. Tapi time nak angkat tu, nak bawa keluar tu je yang fail sikit. Itu je. Tadi mula-mula flapper hijau. Sekarang flapper pink. Nampak sedap gila main ni. Ini kalau main dekat laut, batu-batu ni, main jig 5 gram. Best eh. Okay, itulah dia sesi mancing aku hari ni. Tak landed, tapi ada 2 strike dengan flapper. Just nak tunjuk, nak share dengan korang keupayaan flapper. Dan juga nak tunjuk kat korang ni rod daripada Ultralight Angler yang baru. Nama dia 5 Pounder. Okay, poundage rating dia adalah 1.5 pound. Not bad lah. Memang sedap untuk nak menggayakan korang punya lure. Cuma yang lain-lain macam aku cakap tadi lah, kau nak something tu best, A best, B tu kau kena sacrifice lah. Nak B best, A kau kena sacrifice. So macam tu lah. So takat ni dulu video kita kali ni. Kita berjumpa di video selanjutnya. Okay. Yeah.